nak banyak sangat makan benda-benda manis. Eh, tak boleh. Benda-benda macam ni, bila kita dah sampai hospital, doktor cakap ayah punya bacaan gula dah tak boleh baca dah. Dah sampai keluar nombor Roman. Apa tu? Kau pun tahu ayah bukan makan sangat benda manis-manis. Ayah kalau biasa yang ayah makan, durian campur mayonis. Kismis cecah gula. Lagi? Mana manis? Itu manis sangat tu. Tak boleh ya, ayah bayangkan kalau kata kena potong kaki macam mana? Ayah potong balik kaki doktor tu. Suka-suka nak potong kaki orang. Ayah tak sakit. Ayah ada kerja manis. Tak adalah, kau percaya sangat cakap doktor tu. Ayah yang cakap ayah dizzy, pening macam tu. Itu dia punya simptom. Aduh mak, bila pula ayah tengok cerita Simpson ni? Bukan Simpson. Dia punya petunjuk. Kau ni mudah percaya orang. Ni, apa ceritanya? Dengar cerita kamu kena kencing manis ke? Aduh, dah rasanya doktor kencing aku ni. Aku tak tahulah mana mudah nak percaya orang. Yeah. Suruh tarik nafas, lepas nafas kencing manis. Mudah sangat. Lagi satu ni, kau jalan tu jaga-jaga sikit. Kalau tersepak benda, luka kaki, kena potong. Jaga-jaga benda jalan tu. Minta maaf, aku jalan memang tak jejak tanah. Macam mana pula? Aku dah tahu aku, dia orang cakap kencing manis, aku langkah berjaga-jaga. Ke mana-mana aku sengayut. Sengayut? Kamu kalau boleh jagalah makan. Kita ni dah berumur macam-macam sensitifnya. Itulah tu. Tapi dia bagi aku tu lah, insulin tu. Insulin? Insulin? Tu kau tak faham. Apa? Insulin untuk perempuan, lelaki insulin. Untung dah tak banyak bayar gaji apa semua. Kau ingat congkak? Haji, baru sampai ke Haji? Saya tak perasan pun tadi. Mana kau nak sampai? Kau tengok jam kau. Jam tak ada. Tak, Haji. Kau masuk kerja kau apa? Tak, Haji. Saya ada kat sini tadi, Haji. Haji kena buat orang ni. Saya tak nampak pun Haji tadi. Halimunan? Sekarang ni saya ditimpa bencana ni, musibah ni. Jadi kena faham lah sikit. Tapi saya minta maaf lagi. Lain kali, lepas bapak saya dah sihat, saya datang awal. Nak tunggu bapak kau sihat, aku pun sakit. Saya kena buat apa je ni? Takkan nak main golf kat sini. Yelah. Tak tentu kerja. Macam biasalah. Manalah tahu ada barang baru sampai saya nak kena susun lain ke apa gaji. Nak buat bangunan ke kat sini je. Kejap lagi lori sampai. Oh, lori. Lori atau barang, stok. Saya kerja dengan lori pula. Kerja dengan lori. Bapa kau bukan kelendan. Barang dalam lori tu kau ambil kau sini. Oh, barang lori letak sini. Letak sini susun elok-elok. Lori bawa masuk sekali. Lori bawa masuk kalau aku tumbuk kau barang. Okay. Lori dia ada pergi. Saya Haji, sini. Cepat. Saya Haji, ada kesusahan sikit Haji. Jadi kau memang dulu susah, kau tahu tu tak payah sebut. Kau cakap je kau nak apa? Saya ingat saya nak minta Avengers lah. Avengers? Apa Avengers? Itulah yang dulu kan tu. Hebat! Oh. Hebat Haji, tu Haji. Haji, saya nak kena beli susu kerja bapak saya. Kerja tak semenggak. Aku tak potong gaji kau pun cukup baik kalau minta advance lagi. Okey, kalau cerita tak apa Haji, saya tak minta advance, saya minta pendahuluan. Itu sama. Tak, Jim, ayah saya nak minum susu Ji kat rumah Ji. Biarlah, taklah dia nak minum susu dengan apa pun, aku masalah aku apa pula. Dah. Tak, Avengers. Tak. Ke ni bau. Kau tak ada bau ke? Tak ada pula. Kenapa? Ni bau kaki kamu ni, Kadir. Ya ke? Sudah busuk dah kaki kamu ni. Tak, sebelum kencing manis pun memang dah busuk. Itulah, ada juga kawan-kawan mesej. Katanya ada ubat tradisional. Sebab kencing manis tadi dia suruh makan benda-benda pahit. Eloklah tu. Apa ubatnya tu? Dia suruh macam ambil 6 biji Panadol, tumbuk-tumbuk. Buat air minum lah. Bukan buat air minum, buat bedak. Sapukan kat kaki tu. Doktor baru telefon saya untuk operasi kaki ayah dengan jantung tu menelan belanja 16126.com. Mana nak cari duit tu? Aku marah juga dengan anak kau. Tapi dah sampai peringkat macam ni, sabarlah. Tak tentu dia dalam makan. Semua hidup aku tak pernah masuk mahkamah. Kau tahu tak? Yeah. Rupanya macam ni mahkamah. Tenang.
Yang Arif, hari ni kes kita Encik Ijat bersama dengan anak guam saya, yeah. Encik Selamat. Ini file macam ya. Jangan saya panggil macam Tuan Hakim ni nak makan ke? Tengok aduk. Bukan. Itu yang baju dulu. Oh, baju. Okay. 23 hari bulan 2, kamu didapati merompak kedai Encik Selamat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ya, jawab. Saya pilih atau.